Today is all about Nina Story. Ha, korang jangan lupa like dan subscribe tau. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. So pada hari ni aku akan ceritakan tentang dua cerita seram yang berkaitan dengan hospital. Macam yang kita tahu, hospital ni memang tak dapat nak lari daripada pelbagai cerita seram. Tak kisahlah daripada cerita seram yang ada dekat ward, bilik bedah, bilik mayat dan sebagainya. Cerita pada kali ni aku akan ceritakan tentang dua buah hospital yang ada dekat Singapura dan juga Malaysia. Dan cerita seram yang berlaku dekat kedua-dua buah hospital ni dialami oleh pesakit yang pernah menginap dekat hospital tu. So without wasting any time, let's get started. Jangan biarkan hidup korang dihantui entiti tak berjasad. Cerita seram yang berlaku dekat hospital Singapura ni dialami oleh pesakit dekat situ sendiri dan aku akan gelarkan dia sebagai nama Adam. Pada satu malam, wife si Adam ni telah message Adam cakap yang mak dorang ni telah jatuh sakit dan dimasukkan ke hospital. Pada masa tu pula, si Adam ni bekerja pada shift waktu malam. So, dia pun cepat-cepatlah bagi tahu dekat supervisor dia yang mak dia ni masuk hospital dan dia pun baliklah pergi ke hospital tu. Pada masa Adam ni sampai, mak dia masih lagi dicek oleh hospital dekat wad kecemasan dan diorang ni still lagi tunggu keputusan tentang mak dia ni sakit apa. Lebih kurang pada pukul 4 pagi macam tu, Adam ni rasa nak merokok. Jadi dia kena keluar daripada kawasan hospital untuk dia boleh merokok sebab kat hospital memang tak boleh merokok sebenarnya. Jadi dia pun decide lah untuk keluar sikit daripada kawasan hospital ni. Jadi dia terpaksa lalu satu kawasan parking kereta. Pada masa tu dekat parking kereta tu ada beberapa buah motor dan juga beberapa buah kereta. So macam tak banyak sangat lah kenderaan yang parking dekat situ. Nak jalan keluar daripada perkarangan hospital, Adam kena lalu tempat parking ambulans. Dan dekat parking ambulans ni ada 4 buah ambulans. Jadi dia terpaksa lah lalu dekat ambulans tadi tu. Masa dia lalu dekat ambulans ni, secara tiba-tiba dia terbau wangi yang tersangat kuat dan secara tiba-tiba bau tu telah bertukar menjadi bau yang busuk. Terus pada masa tu juga dia rasa meremang bulu roma. Disebabkan curious dengan bau tu, so Adam ni pun decide untuk cari mana datangnya bau busuk tu. Secara tiba-tiba Adam ni telah terdengar bunyi cakaran dan bunyi cakaran tu macam orang cakar dekat kayu. Bunyi dia macam ni. Macam tu. Dan Adam kata bunyi tu memang kuat dan sangat mengilukan. Lepas tu dia pun pandang ke arah kanan di mana tempat van yang terakhir parking. Time tu dia nampak salah satu ambulans tu, dekat dalam ambulans tu ada satu lembaga hitam berambut panjang, bermata merah dan lidah dia terjelir panjang dalam van tu. Dan benda tu sedang memandang tepat ke arah Adam. Pada masa tu dia memang dah lost control, rasa nak pengsan, tak boleh nak gerakkan kaki dan kaki dia pun dah macam tak boleh nak berdiri lagi. So dia pun kelam kabut lah lari selamatkan diri. Dan dia patah balik ke wad kecemasan di mana family dia ada pada masa tu. Masa dia kalut lari tu dia sempat lagi lah tengok ke belakang, kuk-kuk lah benda tu ikut dia masa dia lari tu. So dalam pukul 8 pagi macam tu, mak dia dibenarkan keluar daripada wad kecemasan tu dan dibenarkan balik ke rumah. Jadi masa nak on the way balik ke rumah tu, ayah dia sempatlah tanya mak dia, boleh ke malam tadi mak dia tidur dekat wad tu? Lepas tu mak dia pun cakap lah yang mak dia ni tak boleh nak tidur. Kalau boleh tidur pun terlelap macam tu je. Sebabnya ada orang kat bilik sebelah tu kejap nangis, kejap gelak. Lepas tu mak dia tanyalah dekat nurse yang bawa air dekat mak dia tentang bilik sebelah tadi. Tapi nurse tu tak jawab dan dia just senyum macam tu je. So mak dia fikir yang nurse tadi tu adalah orang Filipin sebab nurse tu macam ibarat tak faham apa yang mak dia cakap. Dan pada masa tu juga adik si Adam ni menyampuk. Dan adik dia kata, mak dekat bilik sebelah tu mana ada orang? Bilik lain semua kosong. Mak seorang je dalam bilik yang hujung tu. Adik tahulah sebab adik selalu ulang-alik ke bilik mak untuk tengok mak. Jadi suara siapa yang mak dia dengar pada malam tu? Kisah seram yang seterusnya ni berlaku dekat satu hospital swasta di Kuala Lumpur. Dan orang yang mengalami kisah seram ni adalah seorang wanita yang merupakan bekas pesakit yang telah menginap dekat hospital swasta tu dan aku akan gelarkan dia sebagai Anis. Jadi pada masa tu Anis ni baru je beranak dan dia telah ditempatkan di dalam satu ward. Dan pada masa tu Anis ni bleeding ataupun dia tumpah darah yang banyak dan anak dia pun telah ditempatkan ke dalam ward yang asing. Jadi bila je waktu malam Anis ni akan keluar daripada ward dia dan pergi jalan-jalan ke
ke ward bayi untuk tengok keadaan anak dia. Sampailah pada satu malam, seorang nurse ni telah tegur Anis untuk melarang Anis ni daripada keluar daripada ward dan merayu-raya pada tengah malam. Jadi si Anis ni pun rasa macam pelik lah. Sebabnya masa dia merayu-raya ke ward anak dia tu, dia nampak ada je orang lain yang merayu-raya macam dia. Tapi kenapa dia orang tu dibenarkan dan dia tak dibenarkan merayu-raya? So dengan rasa berat hati, nurse ni pun ceritalah dekat Anis. Dan nurse tu kata, tak semestinya apa yang Anis tu nampak adalah manusia. Dan nurse ni cakap tingkat yang Anis tu duduk sekarang tu tak ramai pesakit. Just ada beberapa orang je. Kebanyakan pesakit yang ada dekat level tu, kebanyakannya telah dibedah. Dan tak mungkin diorang tu akan keluar jalan-jalan ke sana ke sini macam Anis tu beritahu dekat nurse tadi. Jadi bila Anis ni dengar cerita yang disampaikan oleh nurse tu, jadi dia pun rasa meremang dan mula terasa seram sejuk. Lepas tu nurse ni pun buka lah satu cerita seram yang dia sendiri pernah dialami ataupun pernah dikacau oleh sesuatu. Menurut cerita nurse tadi tu, pada satu hari nurse ni nak ke tandas. Jadi aku akan gelarkan nurse yang cerita ni sebagai nurse yang pertama. Jadi nurse yang pertama minta lah seorang nurse lagi, iaitu nurse yang kedua, untuk take over kejap tugas dia sebab dia nak ke tandas kan. Tapi bila je nurse yang pertama ni pergi tandas, pada masa tu dia ternampak nurse yang kedua ada dekat dalam tandas tadi. Tapi nurse kedua tu hanya berdiri betul-betul depan salah satu tandas. So nurse yang pertama ni pun macam pelik lah, tadi aku suruh kau jaga dekat kaunter, tiba-tiba kau boleh ada dekat tandas pula. So siapa pula yang take over kerja aku dekat kaunter tu? So macam itulah ceritanya. Jadi nurse tu pun tanyalah buat apa nurse yang kedua tu dekat situ. Tapi nurse yang kedua ni diam dan tak jawab apa-apa. Dan mata dia agak kemerahan dan nurse yang kedua ni merengus macam marah. Lepas tu nurse kedua tu terus masuk ke dalam salah satu tandas tanpa mempedulikan nurse yang pertama tadi. Bila nurse yang kedua ni masuk je ke dalam tandas tu, nurse pertama tadi telah terdengar bunyi macam ada orang hisap sesuatu dari tandas tadi. So nurse ni pun dah rasa pelik dan seram. Dia terus cepat-cepat selesaikan hajat dia dan dia pun keluar daripada tandas tu. Yang membuatkan nurse yang pertama ni lagi terkejut bila nurse kedua tadi ada dekat kaunter sambil sembang dengan nurse yang lain. Jadi nurse yang pertama ni pun marahlah nurse kedua. Kononnya nurse kedua ni tak ikut arahan dia sebab tadi dia nampak ada kat tandas kan. Tapi nurse kedua ni cakap yang dia tak ke mana-mana pun dan dia ada je kat kaunter tu dan tunggu nurse yang pertama tadi balik dari tandas. So, siapa yang nurse pertama tadi nampak dekat tandas? Orang ataupun hantu? Lepas je Anis ni dengar tentang cerita seram daripada nurse yang pertama tadi, dia dah tak boleh tidur malam dan terbayang-bayang cerita seram tu. Sejak dari kejadian tu, Anis ni dah tak keluar meraya-raya tengah malam pergi ke ward kanak-kanak. Sampailah dia keluar daripada hospital tu, ada seorang nurse pernah cerita dekat Anis. Nurse tu kata kalau ada kematian dekat hospital tu, pintu pagar yang menghala ke bilik mayat akan terbuka secara sendiri tepat pada jam 12 tengah malam. So bila pintu tu terbuka, akan ada petanda bahawa akan ada orang mati pada hari tersebut. So guys, antara cerita yang pertama dan cerita yang kedua, mana korang rasa lagi seram dan menakutkan? Pada korang yang pernah ada pengalaman seram dekat hospital masa korang dimasukkan dekat ward ke, ataupun korang kena jaga seseorang dekat ward ke, please komen di bawah supaya kita semua boleh tahu tentang cerita seram yang korang alami. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, please subscribe di bawah. Dan macam biasa, kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.